Baik, sekarang kita sambung. Sambung tafsiran surah Al-Fajr ayat yang ke 21. Ada depan ya. Okey, depan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan sesekali bersikap demikian. Sebenarnya apabila bumi ini dihancurkan, segala yang ada di atasnya dan diratakan serata-ratanya. Ha, ini dia bersangkut paut dengan ayat sebelum ni. Sebenarnya Allah bagi tahu yang cerita ni, wa tuhibbunal mala hubban jamaa tu. Kamu pula sangat sayangkan harta secara tamak halabu yang kita cerita tu. Harta warisan habis, kita bolak belaka. Ah, adik-beradik kita tak ada apalah. Adik perempuan kita bukan banyak sangat nak guna duit. Baik kita jangan ambil belaka. Tak boleh. Bila hak orang, wajib kita beri. Nah, bukan kita sebut orang tu adalah jiran tetangga kita, orang luar pada keluarga kita dah. Bila sebut orang tu, selain kita, orang lah. Walaupun adik-beradik, mak ayah kita, orang lah. Maka jangan ambil hak orang, jangan kita ambil. Bila ambil, yang kita sebut tadi. Kalau beriman dengan hari pembalasan, kita tak berani nak buat. Sebab pembalasan Allah SWT di hari akhirat nanti tak setimpal, bukan tak setimpal, tak padan pun dengan apa yang kita buat. Sebab azab yang Allah nak beri, memang Allah akan beri berganda-ganda. Begitu juga dengan nikmat. Nikmat yang kita dapat di hari akhirat nanti tak padan pun dengan apa yang kita buat atas dunia ini. Itu rahmat Allah SWT. Allah beri sungguh-sungguh ganjaran tersebut kepada mereka yang Allah cintai. Atas dunia mereka sanggup mengekang diri, menahan hawa nafsu, tahan jiwa, kehendak. Kenapa? Mendahulukan perintah Allah SWT. Maka hari akhirat Allah balas, sebalas-balasnya beri sebesar-besar ganjaran terhadap mereka yang taat akan perintah Allah. Mereka yang melanggar perintah Allah, Allah akan beri azab yang paling pedih ke atas diri mereka. Sebagaimana yang kita dah pernah sebut dulu kan, api neraka ni dia ada tiang dia. Ha, dalam api neraka tu, api nyala-nyala tu dia ada tiang dia kan, kita sebut tiang besi tu. Tiang besi. Setiap orang ada tiang besi masing-masing. Kemudian setiap orang tu akan diikat pula. Diikat pula dalam, pada tiang besi tu. Luar ni dah api neraka dah. Dalam api neraka tu ada tiang besi. Tiang besi tu pula kita dilekatkan pada tiang besi. Dah lekat pada tiang besi, diikat tangan kita bersilang ke belakang ni. Silang belakang. Ikat. Ikat pula dengan rantai besi. Kalau tak ikat pun, campur dalam api neraka pun memang kita dah tak boleh nak melawan dah. Hancur sekelip mata. Tapi Allah sebut dalam surah itu, satu persatu. Lagi gerun kita dengar, Allahu Akbar. Kenapa begini? Maka ulama kata, Allah betul-betul nak mengazab mereka yang tidak mentaati perintah Allah SWT. Nampak? Rasa berani, buatlah. Ha, rasa berani, buat. Tanya diri kita. Rasa nak cuba, buatlah. Dan cuba, tak ada, tak boleh patah balik dah. Tak ada patah balik dah. Menyesal, menyesallah. Semua hidup. Di hari akhirat kelak. Maka, beringat kita sebelum terlambat. Sementara Allah masih beri pinjaman nyawa kepada kita, tubuh badan masih sihat. Maka bertaubat lebih awal. Perbaiki kesilapan yang telah kita lakukan. Maka Allah kata, jangan sekali-sekali bersikap demikian. Jangan nak ambil lah harta-harta orang, jangan ambil. Hak orang, jangan ambil. Ha, semua jangan ambil. Sebab, kena ingat. Ha, sebenarnya, apabila bumi itu dihancurkan, maka dia akan hancur serata-ratanya, akan jadi rata. Maka kita macam mana? Bumi yang tersegar indah ini penuh dengan, kalau ada batu-batanya, gunung-ganangnya, bangunannya, tumbuh-tumbuhannya, sampai jadi rata, cuba bayangkan kita. Kita macam mana tu? Macam mana dalam keadaan pada ketika itu, keadaan kita pada ketika itu. Yang dulu kita pun dah gambarkan, ataupun Nabi pun dah gambarkan pada hari kiamat nanti. Kisah yang Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, betul ke dia di padang mahsyar nanti kita tidak berpakaian? Malulah. Ceritanya malulah. Maka Nabi kata pada hari itu tak ada dah nak tengok orang. Bukan macam atas dunia ni. Banyak masa kita menengok orang. Dah tahu dah benda tu tak boleh tengok. Tengok juga. Masa banyak. Hari akhirat nanti, masa nak tengok pun tak ada. Kenapa? Sebab kedahsyatan hari
hari akhirat itu. Sampai tak ada hingga ke orang, kita akan fikir diri kita, nak selamatkan diri kita, cari tempat nak berlindung. Mana tempatnya? Cari memang tak jumpa. Sebab apa? Sebab semua tempat ciptaan Allah ini akan terkesan dengan hari kiamat. Terkesan dengan hari kiamat. Habis hancur, rata. Semua sekali. Benar kita tafsirannya? Huraian sedikit. Baik, sekali-kali tidak, janganlah kamu berbuat demikian. Apabila bumi ini digoncangkan berturut-turut, memuntahkan isinya, hancur lebur, kemudian muncul bumi yang sama sekali baru daripada bentuk asal. Hancur. Hancur isi bumi, yang bawah tu naik ke atas. Yang pada ketika itu yang ulama ada sebut, bila mana mereka yang dah mati tu, yang dalam kubur akan diangkat ke atas. Kita yang duduk dalam kubur tu akan berada di atas permukaan bumi. Akan disingkapkan semula apa yang ada. Bawah bumi ni naik ke atas. Ada ulama bahaskan juga, termasuk juga emas-emas galian. Galian-galian. Mula dah muncul. Mula dah muncul. Muncul. Sebelum ni duduk bawah bumi je. Satu-satu muncul. Muncul. Bila mana berlakunya goncangan tersebut. Jadi sekarang kita sambung ayat yang seterusnya. Ini dia. Waja'a rabbuka wal malaku soffa soffa. Dan perintah Tuhanmu pun datang. Ada diterjemahkan, datanglah Tuhanmu. Ada diterjemahkan begitu. Maka bila diterjemahkan begitu, kita kena tambah sedikit nota di situ. Datangnya Allah di situ dalam bentuk macam mana? Sebab nanti orang tanya, Allah datang tu macam mana? Maka dalam tafsir ada mengatakan Allah datang dalam bentuk dengan cara dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kita tak tahu. Dalam keadaan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan ada juga diterjemahkan di sini datangnya perintah Allah. Bila diterjemahkan datangnya perintah Allah, nampak dalam kurungan dia buat perintah kan, dia takut kita tersalah tafsir, tersalah faham. Maka di sini datang dan perintah Tuhanmu pun datang. Bila perintah datang, yang tu kita mudah faham. Bukan bila sebut perintah, bukan benda yang berjasad. Kalau kita sebut Tuhan, datangnya Allah, datangnya Tuhan, kita akan mula tergambar berjasad, berjisim. Lepas tu datangnya macam mana? Bila kita letak dah Allah tu berjasad, berjisim, dia akan panjang, akan bercambah pertanyaan itu. Datang macam mana? Datang guna apa? Dia mulalah bercabang-cabang. Kalau kita mula akan tamsihkan ataupun kita kiaskan dengan makhluk. Bila sebut kiaskan saja dengan makhluk, samakan dengan makhluk, salah dah persamaan kita tu. Contoh kita kata, kalau orang kenamaan lah atas dunia ni, kalau nak menghadiri mana-mana tempat, dia mesti akan naik kenderaan yang paling mewah, paling laju. Lepas tu ada eskot-eskotnya. Kita pun letak Allah pun macam itu juga kot, naik mendapat yang paling laju. Itu dah mula salah dah. Tak betul dah gitu. Berhenti terus daripada berfikir macam tu. Sebab dah salah dari awal. Dah awal salah, kita teruskan lagi pemikiran begitu, bercabang-cabang salah. Itu cara kita nak hentikan pengaruh syaitan untuk kita salah ertikan berkaitan dengan zat Allah itu sendiri. Zat Allah itu sendiri. Kalau kita belajar ilmu tauhid pun, dalam bab zat Allah ini mula-mula lagi kita akan belajar bab itu. Bab zat Allah itu, laisa kamitsli syai'un. Zat Allah ataupun Allah itu sendiri tidak sama dengan makhluk walau sedikit. Kena beringatlah tu. Pegang yang tu, barulah kita tidak akan bercabang-cabang soalan. Last kali kita akan, syaitan akan goda kita macam mana? Last kali Allah tu tak ada. Benda tak nampak kan? Tak nampak. Tak nampak macam mana boleh kata ada? Kita pun akal yang terbatas ni, iyalah Allah tak ada. Tak betul tu lah. Rosak terus. Tu kita sebut ilmu tauhid kena belajar berguru. Ilmu tauhid wajib belajar untuk mengenal Tuhan. Dah kenal Tuhan, barulah kita belajar ilmu syariat. Baru belajar ilmu syariat. Dah kenal Allah, barulah kita belajar ataupun kita mempelajari bab syariat itu. Syariat itu perintah-perintah Allah. Kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak turuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala?
Sebab tu disebut ilmu tauhid tu wajib dibelajar, wajib kita belajar. Ilmu fiqh pun kena, kena belajar juga. Barulah kita tahu mana halal, mana haram. Mana wajib, mana harus. Mana sunat, mana makruh. Dalam bab itu kena. Ha, jangan kita utamakan fiqh dulu. Tauhid kemudian-kemudian. Sebab tauhid ilmunya dia salah kita terang, salah faham ataupun terang betul dah kadang kita pula salah faham. Ha, nak memahamnya tu perlu masa dan juga perlu kepada ketekunan dan juga perhatian yang sungguh-sungguh. Perhatian yang sungguh-sungguh. Ha, sebab dia bab penting. Ha, bab penting. Nak buat cerita bab makrifatullah tu, mengenali Allah, makrifat tu. Kadang bersama-sama pula dengan ilmu makrifat, ilmu tu. Dia banyak benda, banyak benda. Maka carilah tok guru, carilah siapa-siapa yang boleh mengajar, ngadahlah. Nadahlah kitab, biar berkitab. Biar berkitab, kita boleh dobik, kita boleh catat dalam kitab kita tu. Balik rumah boleh rujuk semula. Oh, kat masjid tadi tak apa nak faham. Balik rumah ni baca semula, tengok isi penting yang kita catat di ruangan catatan tu, baru nampak faham sikit. Barulah senang nak tanya. Tadi nak tanya pun tak tahu nak tanya. Sebab apa? Sebab kita tak faham lagi. Sebab tu nak tanya pun kita tak tahu nak tanya apa. Sebab belum faham. Bila dah faham, bercabang-cabang dah kepala kita. Nak tanya ini, nak tanya itu, nak tanya itu. Begitu. Kalau kita nak tanya pun masih belum mampu, bererti kita belum memahami bab itu. Kita nak tahu. Kenapa? Nak tanya tak? Tak tahu. Nak tanya benda pun tak tahu. Bererti kita belum faham lagi ilmu tersebut. Kena ulang lagi. Kena belajar lagi. Kena hadam lagi ilmu tersebut. Baik, sambung. Sekarang dan seterusnya, datang perintah Tuhanmu pun datang. Sedang malaikat berbaris-baris setiap sedia menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Allah datang, malaikat pun datang. Allah datang. Okay, baik. Dan setelah itu datanglah Tuhanmu dengan cara yang tidak diketahui hakikatnya. Baru kita sebut tadi. Ini dia. Huraian sedikit. Dan setelah itu datanglah Tuhanmu dengan cara yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali oleh manusia. Bila sebut begitu, tak payah kita nak fikir-fikir panjang. Allah datang macam mana? Allah datang, kita tak tahu hakikat kedatangan Allah tu macam mana. Dan malaikat menunggu perintah Tuhan sambil berbaris-baris penuh kepatuhan akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Malaikat yang Allah ciptakan. Bermula awal ciptaan hingga hari kiamat. Malaikat merupakan golongan yang patuh akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ditugaskan untuk sujud kepada Allah, mereka akan sujud dari mula hingga akhir. Yang mana ditugaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk rukuk kepada Allah, maka mereka akan rukuk dari awal hingga akhir. Masuk ciptaan manusia, ada yang taat, ada yang ingkar. Bila yang taat itu melebihi ketaatan para malaikat. Kenapa? Sebab manusia diberi nafsu. Manusia diberi nafsu. Maka dia dengan nafsu tadi, nafsu dia banyak mengarah. Bila sebut menafsu, dia akan mengarah ke arah keburukan. Dia akan mengarah benda yang kita suka. Bila kita suka ni, campur pula dengan godaan syaitan. Maka campur dua tu, dia akan menghala ke arah benda yang negatif, benda yang bersenang lenang, benda yang seronok. Itu jiwa, jiwa manusia. Tapi manusia dengan nafsu ada, mengutamakan keimanan dia, taat akan perintah Allah, dia kekang nafsu tadi sehebat mungkin, sehingga dia menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah sebutkan, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan kamu ini, mereka yang paling mulia di sisi Allah, akramakum indallah hi atqakum, mereka yang bertakwa kepada Allah. Nafsu ada, ya, nafsu ada. Manusia semua ada nafsu, tapi dia boleh kekang nafsu dia sehingga dekat martabat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut tu, taatnya manusia ini melebihi ketaatan para malaikat. Jahatnya manusia lebih jahat pula pada syaitan. Buktinya
Contoh kita guna ayat Quran lah. Kita guna ayat Quran. Allah sebut kan, minal jinnati wan nas. Waswas itu boleh datang dari jin dan manusia. Waswas pada diri kita yang diganggu oleh jin. Maka Nabi bagi tahu berta'awudlah. Minta lindunglah kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat waswas ini yang datangnya daripada syaitan. Berta'awudz tu bacalah surah-surah al-muawwidzat tu. Surah-surah kita mohon perlindungan daripada Allah. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Tiga. Ada yang mengatakan lagi qul ya ayyuhal kafirun. Ada satu ni. Tapi yang masyhurnya al-muawwidzat itu ni tiga ni. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka amalkan sentiasa membaca surah ini, dengan izin Allah dia akan menghilangkan gangguan jin tersebut. Kita baca tiga surah ini untuk manusia. Apa dia jadi? Dia kata setakat tiga surah. Baik baca satu Quran tu. Dia menganjur kita pula. Kalau di kalangan manusia. Tak lari dengan ayat Quran. Bahkan lebih bongkak dan takabur. Dengan takabur. Manusia ni. Itu kita sebut. Bila jahat manusia ni, lebih jahat lagi pada syaitan. Ada di kalangan sampai jahat ke tahap itu. Tahap itu. Syaitan dia menggoda kita, menghasut kita supaya buat benda yang tak baik. Dia tak membunuh kita, tapi dia menghasut kita supaya kita membunuh orang lain. Begitu. Begitu juga godaan-godaan, gangguan-gangguan jin tersebut. Contohnya, dia tak direct bunuh kita. Dia tak datang dan cekik kita, kita mati. Dia akan goda manusia supaya terpengaruh dengan godaan dia, dan dengan anggota manusia itulah dia akan membunuh seseorang. Nampak? Syaitan. Kerja dia gitu je. Kerja begitu je. Hasut orang. Hasut. 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 Tak berhenti. Sampai kiamat esok lah, baru berhenti. Dalam masa yang sama, kita dah tahu syaitan itu adalah musuh. Musuh kita. Tapi selalu kita alpa, selalu kita lalai, selalu kita ikut juga kehendak syaitan itu. Kita lupa dah minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia senjata hak besarnya, kita berlindung dengan Allah. Berlindung dengan Allah. Jadi lagi lah ustaz. Cek di mana kesilapan kita. Kita yang tahu di mana kesilapan kita. Contohnya mungkin pada wuduk kita. Cek wuduk kita. Wuduk kita dah sempurna ataupun tidak wuduk kita. Kalau selesai dah wuduk kita dah sempurna, maka cek pula sembahyang kita. Sembahyang kita tadi. Dah cek sembahyang kita, masukkan pula bab khusyuk tadi. Khusyuk ataupun tidak sembahyang kita tadi. Ketika menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dah sempurna, maka masuk pula bab-bab lain. Zikir-zikir kita contohnya. Kita baca ayat-ayat perlindungan. Kita baca zikir-zikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kenapa masih ada lagi gangguan-gangguan tersebut sebagai contohnya? Maka cek zikir kita buat tadi betul-betul kita mohon kepada Allah ataupun tidak. Kita berzikir tadi kerana Allah ataupun tidak. Kemudian kita semak juga diri kita. Kita betul-betul kita memohon kepada Allah ataupun hanya sekadar menyebut, hanya sekadar keluar suara je. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku. Bila kesembuhan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesungguh-sungguhnya, dia lain. Kita akan rasa sendiri perbezaannya. Permintaan kita pun lain. Kita punya kehendak tu pun lain. Pengharapan kita pun lain. Maka ceklah diri kita. Adakah kita sepenuh kesungguhan, disertai dengan sepenuh kesungguhan meminta pertolongan, meminta perlindungan daripada Allah, ataupun hanya ala kadar. Ala kadar. Banyak ulama' kata cek kita punya wuduk dulu. Sebab apa? Wuduk tak sempurna, semayang tak sah. Bila semayang tak sah, senjata kita tak ada lah. Kekuatan tubuh badan kita tak ada. Sebab yang kita buat hari-hari dalam sehari semalam adalah ibadat solat. Solat itulah jadi benteng utama kita. Selain daripada benda-benda lain lah, tambahan tu, zikir-zikir, amalan, zikir pagi, zikir petang. Kemudian sebelum tidur, apa surah-surah yang kita baca, apa amalan-amalan yang kita amalkan,
berwuduk ataupun tidak, tidur ikut sunnah ataupun tidak. Ha, kan? Kadang-kadang tidur maaf sebut tanpa pakaian. Tanpa pakaian boleh, tapi wajib tutup dengan selimut. Ha, selimut. Mana rupa-rupanya selama ini kita diganggu begitu, rupa-rupanya kecuaian kita. Dalam bilik air, memang kita seorang. Kita seorang. Boleh tak tanpa pakaian? Boleh. Tapi lebih baik kita beradab. Dalam tu syaitan ada dan malaikat pun juga melihat kita. Kan adab dalam Islam tu ada. Banyak benda. Makan. Adakah kita ingat kepada Allah sebelum makan? Lepas makan, adakah kita bersyukur kepada Allah ataupun tidak? Ha, banyak benda sebenarnya. Kalau kita cek semula, sebenarnya banyak benda dari kita sendiri yang menjadi penyebab datangnya, hadirnya gangguan tersebut. Jauhnya kita daripada Allah, maka benda itu akan semakin hampir kepada kita. Dekat kita dengan Allah, insyaAllah benda itu akan jauh. Amalkanlah, yakinlah sungguh-sungguh. Nah, yakinlah sungguh-sungguh. Yakin sungguh-sungguh. Buat dan amalkan. Cuba buat dulu. Bukan sehari dua benda gini. Benda tu nak datang pun bukan sehari dua. Dia nak lari pun bukan sehari dua. Kena amalkan. Ha, InsyaAllah. Ha. Sambung lagi. Mana para malaikat datang berbaris-baris untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa dia? Kalau dia hari kiamat tu, untuk tarik siapa yang Allah telah golongkan, mereka itu akan dicampakkan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat bersiap sedia untuk menyempurnakan perintah tersebut. Ha. Maka cuba kita bayangkan je. Jadi kalau kita tak bayang, kita tak takut. Bayangkan yang ditarik itu adalah kita. Yang disentak oleh para malaikat itu adalah kita. Sedang diheret untuk dicampakkan dalam ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana perasaan kita masa itu? Takut ke tidak? Cuba bayangkan dia. Nak campak dalam api ni. Dalam api yang marak menyala. Depan mata kita sendiri, kita dah yakin dah. Pada selepas kita mati dan dibangkitkan semula tu, kita dah yakin sungguh-sungguh dah. Janji Allah itu benar. Sebab apa? Api neraka depan mata dah. Betul-betul ada. Atas dunia dulu, entah ya atau tidak. Entah ya atau tidak. Dah mati, ya sungguh. Ya sungguh. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, kita yakin. Tapi keyakinan kita pada ketika itu dah terlambat. Tidak ada gunanya lagi. Kita takut jadi macam tu lah tuan. Kita takut macam tu. Sebab tu kita saling nasihat, menasihati, tegur-menegur atas dunia ini. Supaya apa? Supaya kita tak menyesal di hari akhirat. Ada je Allah hadirkan seorang, dua orang, tiga orang datang nak membetulkan kesilapan kita, nak menegur kita. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah masih sayangkan kita. Mana Allah tak nak putuskan rahmat Allah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah hadirkan lagi insan-insan yang beri nasihat kepada kita. Ha, jangan biar kita buat apa yang kita nak buat, benda tu salah. Salah, salah, salah. Memang salah. Kita melanggar perintah Allah. Tapi tak ada pun seorang yang hadir. Allah hadirkan untuk menegur kita. Termasuklah adik-beradik kita sendiri. Tak menegur kita. Kenapa? Biarlah. Dia nak pilih jalan tu. Ha, no. Jauh dah kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut macam tu lah. Lalai. Yang Allah sebut dalam surah At-Takatsur tu kan. Al-Hakumut Takatsur. Kamu dilalaikan dengan harta benda yang cukup banyak. Dengan kemewahan. Hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah sedar tak sedar, kubur menjemput kamu. Atau istilah lain, lepas mati baru sedar. Berguna? Tak berguna lah dah. Ha. Maka bersyukurlah ada orang yang datang menasihati kita, bagi tahu kita. Abang tadi nampak, anak abang tadi nampak lain macam. Duduk tepi jalan tu. Nampak macam jalan toyo hayang itu. Tak tahulah kenapa. Abang bolehlah tanya anak tu kenapa. Saya nampak dia nak melintas jalan tu, dia nampak macam tak berapa waras je tu. Ataupun ada nampak di tangan tu macam ada benda tadi. Tengok. Kita nak bagi tahu tu pun
kena ada adab juga dalam Islam kan? Kena ada adab. Setiap benda buat kena adab. Ada adab. Bila hikmah kita sebut, bila hikmah tu macam-macam benda. Bila sebut hikmah tu macam-macam benda. Dengan orang yang begini, cara kitanya begini. Orang begini, caranya begini. Orang yang kita rapat, begini. Orang yang tak berapa rapat sangat, begini. Kanak-kanak, begini. Remaja, begini. Orang dewasa, begini. Semua ada adab. Manakala kita ikut betul yang acuan Islam itu, maka akan jadilah kita orang yang mendatangkan manfaat untuk orang lain. Atau hak Nabi sebut tu, sebaik-baik kalangan kamu itu adalah anfa'uhum linas, orang yang memberi manfaat pada orang lain. Kita bagi tahu benda yang molek kan, mana kita termasuk orang yang memberi manfaat pada masyarakat. Kalau kita membiarkan benda-benda yang tak molek berlaku dalam masyarakat, kita biar begitu saja, maka kita tengok hadis tu pula, man ra'a minkum munkara tu, Nabi bagi tahu, siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, mula-mula tu kan, maka ubahlah kemungkaran tersebut, cegahlah kemungkaran tersebut dengan tangan kamu. Dengan tangan kamu di sini diertikan dengan kekuasaan dan juga dengan kemampuan kamu. Sebagai contoh, kamu adalah orang yang disegani dalam masyarakat, maka kamu gunakan autoriti yang kamu ada itu untuk cegah maksiat tersebut. Ya. Kalau tak mampu, bilisa ni. Tak mampu dengan kekuasaan, dengan kekuatan, maka dengan lidah. Nasihat. Nasihat pun dengan cara yang baik. Anak-anak muda kita, kalau kita main redik-redik itu, silap agungan dia, pula belasah kita. Bukan itu yang kita nak. Kita nak cegah maksiat tersebut. Bukan kita nak mengundang ataupun mencari musibah. Bukan. Kita datang untuk cegah. Setakat mana boleh cegah. Bukan kita nak membuka ruang untuk kita ni ditimpa musibah. Tak tahu. Bukan begitu. Kadang salah cara tu nampak kita mengundang musibah untuk diri kita. Tak boleh juga macam tu. Dah tahu dah ramai di situ contoh. Mat-mat motor situ ramai tak? Ramai. Kita pergi seorang-seorang situ, kita serah, kita maki hamun belakang. Ramai-ramai benda. Ikutlah, ikut kita nak cakap benda. Itu sekarang silap hari bulan. Datang dua tiga orang pegang kita, dua tiga orang. Datang seorang pegang helmet, pepak atas kepala kita. Innalillah kita situ. Maksiat tak terjegah, langsung musibah datang. Musibah datang. Tu kita sebut bil hikmah tu. Kalau anak kita, kita cara lain pula anak kita. Anak kita, kita ada kekuasaan. Ayah mesti cegah anak dia dengan kekuasaan dia. Sebab anak kita. Kita tak boleh, tak boleh lah ustaz, tak tahu nak buat benda lah dah. Sudahlah. Anak kita, kita tak tahu nak buat benda, orang lain apa tak lagi. Kalau orang lain tak apa. Awak serah kita orang repot polis je. Macam mana? Kita, anak kita, seboleh mungkin kita gunakan kekuasaan, autoriti kita, power kita tu untuk cegah maksiat. Last kali dah tak boleh dah, kita nampak, tak boleh ni, maka bencilah dengan hati kita. Benda tu tak molek. Mana bukan kita suka. Tak suka benda tu. Tapi nak cegah tak boleh. Tak boleh. Nak tegur pun tak boleh. Ada je benda-benda halangannya. Maka hadis di penghujung hadis tu, itulah selemah-lemah keimanan. Lemahnya iman kita untuk mencegah kemaksiatan itu. Maka itulah tahap keimanan kita bila mana berhadapan dengan kemaksiatan. Itu kita boleh cek diri kita. Bila tengok macam mana untuk cegah. Maka kita jadilah mereka yang bermanfaat dalam masyarakat ini. Sebarkan benda yang baik, cegah benda yang tak baik. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan masyarakat kita juga aman. Aman daripada sebarang musibah, daripada sebarang kegelisahan. Itu saja untuk hari ini. Kita berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung lagi ayat yang ke seterusnya. Ayat ke 23 ni kita tak terjemah lagi, tak hurai lagi. Kita berhenti pada ayat yang ke 22 pada pertemuan akan datang, ayat ke yang ke 23 insya-Allah ya. Itu saja, wallahu alam. Marilah kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah serta suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.